Tepat setelah hamil awal 4 minggu kita ketahui, ini kasus di mana yang lain ibunya sudah seminggu persis setelah telat haid. Berarti hitungannya kan sudah 5 minggu. Tespeknya jelas positif. Nah, kita sudah melihat itu yang hitam kecil. Ya baru seperti itulah kantung kehamilan. Yang pertama kali kita bisa deteksi berada di tengah rongga rahim, di antara selaput lendir rahim yang menebal. Ya, jadi ini bukan penebalan endometrium atau penebalan selaput lendir rahim, tapi sudah terlihat kantung kehamilan atau gestational sac atau kantung hamil ya. Dan semua kehamilan dimulai dari kantung kosong dulu, masih kecil, itu paling ukurannya sekitar mungkin 3 mili ya. Belum muncul yolk sac. Ya, masih sekecil itu, belum ada yolk sac. Yolk sac itu baru sekitar 3 hari lagi baru muncul. Itu kalau kita mau lakukan pemeriksaan tiap hari, tapi untuk apa ya? Minggu depan ya janin sudah muncul di atasnya yolk sac kecil. Jadi cukup kita pantau saja, kita sabar menunggu. Inilah kehamilan 5 minggu, baru seperti titik kecil itu. Tapi sudah kita bisa pastikan inilah kehamilan di dalam rahim dengan rongga rahim yang penebalannya endometriumnya normal dan baru berukuran 5 minggu. Jadi cukup kita anjurkan kontrol 3 minggu lagi.